Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak report satu pokok. Pokoknya adalah di depan ni, kalau tengok ni. Sebab bagi baja pun dah tak jalan. Dia nampak kuning kau itu je. So saya nak pindah dia pergi pasu tu lah. Pasu yang dekat sana tu. Sediakan pasir, pasu dan air lah. Sini baru kita sembuh sebesar-besar ni lah. Kita buang pasir-pasir lama ni. Dah rakam ke belum tak tahu. Tengok ni. Tak rakam sia-sia buat. Kita buang pasir dia. Okay, dia cuaca atap ni dia sensitif lah akar atas ni. Rekod tak? Rekod. Ya. So, utama ke buang pasir bahagian bawah ni lah. Tengok akar atas tu penuh tu. Kalau nak buang lebih lagi pun boleh. Tapi saya biasa saya buang takat ni je lah. Buang-buang pasir. Kalau saya biasa gini. Ini pasu ni. Letakkan pasir sikit dalam pasu. Lepas tu kita masukkan pokok ni. Kalau dia masih rendah lagi, kita naikkan sikit, tambah sikit lagi pasir. Okey. Okey, tu dia. Kita akan buah pasir atas. Okey. Ya, ayah buat pokok. Tukar pasu. Ayah, saya buka. Hah?
Lepas tu kita sembuh air. So kali pertama ni dia kena padat lah air dia. Saya suka guna air kuat ni lah. Kita nampak pasir dia turun bawah. Okay. Nampak air dah keluar kat bawah tu. Yang terbaru ni ramai campur pasir ni dengan kokopit ya. Campur sikit dengan kokopit supaya dia lebih pegang air lah. Saya terlupa tadi nak ambil kokopit. So kita biar dulu. Dan kalau boleh nak report ni, jangan di awal pagi. Sebab bila awal pagi, bila kita report awal pagi, tengah hari tu panas. Kalau boleh lewat-lewat petang lah report. Petang-petang, so malam tu kalau boleh siram seberapa kali lah. Ini je report, siap dah satu pot. Tapi saya, lepas ni saya akan masukkan jugalah campur sikit korek-korek balik. Contohnya korek-korek itu masukkan apa nama kokopit sikit lah, supaya kita tak perlu terap sangat siram. Kalau musim hujung tahun ni tak apalah, tapi kalau musim kemarau memang risiko untuk mati tu memang ada lah. Sebab pokok ni kita tak boleh, akar dia tak boleh kering lama sangat. Ada juga yang buat biar lalu satu malam rendam dalam air. Tapi saya prefer lagi macam ni. Akar tu tak perlu bersih sangat. Lepas tu kita terus report ke sini. Terus masuk ke dalam pasir ni. Pasir ni agak kasar sikit. Okay, saya ada satu pokok lagi untuk report. Hari ini saya target report dalam 3 pokok. Pada saya agak mudah lah cara ni. Alhamdulillah setakat ni yang saya report 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pokok lah, 9 pokok lah yang baru-baru ni report lah. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dalam banyak pokok lah. Dalam 20 pokok dah report. Tak ada masalah lah. Jangan terlalu risau nak report ya. Cuma jangan pegang pokok tu terlalu lama. Bila pegang terlalu lama, dia jadi masalah sikit lah. Takut air. Kalau lepas report gini, main air sikit. Pendam lama-lama sikit. Tak apa, kejap lagi. Macam sekarang ni pukul berapa? Saya pun tak ada jam. Kita kerap sikit siram. Jangan pastikan dia tak kering lah. Kalau ada sabut letak atas ni pun ok. Kalau nak letak kain atas ni pun ok. Tapi saya tak letak lah. Cumanya saya ada peluang nak siram. Kadang-kadang saya siram petang, lewat-lewat malam sebelum tidur tu saya turun je siram-siram pokok. Terutama yang baru report ini lah. Ok, itu saja. Kalau kita tengok balik ya. Kenapa kita perlu report? Dalam ni dah penuh dah, akar dia sampai tepi dah. Tengok akar dia. Semua dah sampai tepi, dia tak ada ruang dah. Bila akar dah sampai tepi ni. Tengok. Penuh dah ni. Sampai ke bawah ni akar ni. Akar bawah ni tebal ni. Bila akar dah sampai tepi, maksudnya akar dia terdedah kepada bahaya. Pertamanya kalau panas terlalu sangat, pasu panas. Lagi-lagi kalau pakai pasu plastik, kalau panas memang akar dia terjejah. Sebab tu pokok tak berapa segar, tak berapa subur. Tengok tu, penuh. Akar nampak tu, penuh.
Dalam pasu ni semua dah kira akar dah. Kalau nak guna balik pasir ni, kita bersihkan lah. Tengok. Ni dia akar dia. Akar dia dah banyak sangat, so tak ada ruang dah dalam pasu ni. Sebab tu kita kena masuk tukar pasu. Terlalu banyak lah. Okey. Kalau ada tengok pokok yang kurang subur, boleh report lah. Okey, itu saja untuk kali ni. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Seni Bonsai Malaysia. Dan boleh kita jumpa lagi lain kali, InsyaAllah. Terima kasih.